Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Halo guys, kembali lagi dengan Angel Iman, Bandar Munding bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Nih Angel, hari Senin ya, masih nangkring, masih ngopi dulu guys nih, ngopi dulu ya sebelum ngeblok turun ke pasar. Ngopi dulu guys biar sehat ya. Ini pada hari Senin ya, tanggal 16 Januari 2023 nih. Ini suasananya ya, masih pagi, kira-kira jam 8 nih, jam 8 pagi di Pasar Hewan Purwakarta ya, Pasar Ingon-Ingon ya, Pasar Kerbau. Nah ini di warung, warungnya si ibu nih, tempat langganan Angel ya di sini, biar nangkring. Suasana masih sepi ya, kerbau. Di sana losnya sapi ya. Ini sambil santai-santai di sini dulu. Biasa di sini dulu guys nih. Para bandar yang mau beli biasanya nongkrong di sini dulu, ke yang beli kerbau ya. Kerbau, kebo maupun munding ya, di sini nongkrongnya nih, di sini dijajar biasanya nih. Ini pagi hari ini belum pada datang ya. Para pembeli, petani, bandar-bandar dari seluruh Indonesia. Hahaha. Ada pedagang arit di sini. Arit ya. Ada sate marangi di sana, kupat tahu. Nah ini suasananya gini ya, santai. Hari Senin nih, tanggal 16 Januari 2023 nih suasananya nih. Ini biar nyantai. Nah, biar nyantai di sini dulu nih. Belanja, Pak. Belanja. Ini dari mana, Pak? Nih belanja. Majalaya, Pak. Alhamdulillah dari Majalaya, Bandung ya. Bandung, Majalaya. Majalaya nih, belanja kerbau. Kerbau. Kerbau sapi. Kira-kira berapa ekor nih? Dua ekor. Tapi kalau ada yang cocok pasti nambah ya. Cocok harga ya. Masuk mobilnya 3 sih, bawa carry. Oh, carry ya, 3 ya. Kalau 3 berarti tiga. Berarti yang gede-gede ya tuh. Lumayan ya. Harga 18 17. 18 17 ya. Cari plan apa cari betina? Plan. Plan ya. Plan kalau sapi cari yang itu bajir. Bajir ya, oh iya. Potong hajatan. Iya, hajatan. Sapi ya. Kalau mau dicampur kerbau sama ini sapi, sapi aja. Enggak. Kalau kerbau kan buat tani. Kalau kerbau. Oh, kebetulan ada yang mau hajatan. Oh, berarti sapi buat potong. Berarti ada sapi, ada kerbau ya. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Aldi. Bapak Aldi nih dari Majalaya Bandung nih. Mau belanja kerbau dan sapi ya. Tapi ada pesanan hajatan ya. Gimana di sini, Pak, harga-harganya? Masih ya, rame-rame aja, Pak. Rame ya. Iya, fantastis. Paling geser dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Iya. Sering kesini, Pak ya, berarti ya. Sering. Purwakarta ya, Pasar Purwakarta. Emang paling rame di sini sih ya. Rame sering, Pak. Rame kerbau ini juga. Ini baru datang kan masih pagi gitu. Belum iya. Terlalu rame. Biasanya datang juga ini suka Pak Haji apa Pak Haji Wawan, Pak Dery yang dari Bandung. Bawa kerbau juga. Bawa kerbau.
Wah, kerbau ini. Itu kan kalau bawa kerbau sini jual kerbau. Nanti cari sapi. Nyari sapi. Oh, gitu ya. Jadi enggak olok-olok. Lah muncuk Sunda mah tuh kalau untuk olok ongkos ya, Pak ya. Ah, gitu. Olok ongkos. Ini nih. Ya ada ganjelan dikit-dikit. Iya, enggak ditekor di ongkos ya. Soalnya beratnya berarti ongkos sekarang apa? Iya, BBM kan naik. Iya, dari tol juga naik. Di sini mungkin ke Majalaya bisa di sini angkutnya biaya angkut bisa 1 juta lebih. Iya. Lumayan. Bisa lebih ongkos. Per ekor aja 500. Oh, per ekor ya. Per ekor 500, kalau 3 1 juta setengah. Oh, ada tarif per ekor, Pak ya? Ada yang tarif per ekor, ada yang borongan. Tergantung orangnya sih. Iya. Ini kalau 3 ekor mah berarti gede-gede ya tuh. Biasa kalau yang kecil-kecil bisa muat 4 ekor, Pak. Bisa. Yang sedang yang ukuran kalau kerbau mah saya hafal tuh. 6 bulan. Perutnya. 6 bulanan, Pak. Yang kecil-kecil anak-anak 6 bulanan. Bisa 4. Pernah 4 dipaksa juga 4. Besar mah kerbau mah paling 3. Soalnya masih perutnya sih. Oh, iya perutnya ya. Perutnya itu. Perutnya gede. Iya. Kalau sapi 4 busuk. Iya. Sekitar harga 16-17 4 juga masuk. Oh, iya. Iya, kalau sapi pernah agak ramping ya kalau ini mah. Kerbau mah beda, perutnya agak besar. Jadi beda ya kalau si kerbau, iya. Si perutnya besar, nah, ya, lebar. Jadi nggak muat. Buat petani Pak kerbau Pak, apa buat potong juga? Buat petani Pak. Jarang sih Pak, Bandung konsumsi kerbau jarang ya? Iya jarang. Udah jarang konsumsi kerbau, purakannya juga nggak ada Pak. Kambing kalau pakai hajatan rata-rata ini sapi sama kambing. Mm-hmm. Kalau kerbau udah jarang, harinya ke Kudus, Jemak, Jawa ya? Kalau kerbau daerah saya Majalaya ya, kalau kerbau itu yang betina itu diternakin. Oh diternak karena, ya? Sekarang perlunya jantan. Nah jantannya yang besar yang sudah bisa itulah bilangnya mager. Iya. Buat nanti tani-tani bisa berkembang biak. Ya. Oh jadi si betinanya jarang-jarang dijual ya kalau yang masih produktif ya? Iya. Oh pantesan, bangsa Pak Haji Wawan, Pak Ajat dari Sumedang itu bawahnya selalu kerbau. Kerbau ini jantan plain yang gede-gede. Iya. Tapi bagus karena ya pakanannya ya bulat Pak. Iya. Bulat. 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 Jadi nggak ada tulangnya itu kan nggak ada yang muncung itu langsung bulat aja rata itu. Sekarang kerbau jarang di itu Pak. Jarang dipakai ya Pak. Kayak kerja. Oh, kayak bajak. Iya. Jak sawah ya. Kan sekarang zamannya ada traktor. Oh, traktor ya. Tapi dalam di kembangbiakan, di ternakan ya. Oh, ternakan ya. Kalau misalnya betina itu satu ya pasti nama-nama lagi. Jarang sekarang di. Oh, jarang. Jarang dipercakan. Iya. Anak pun jarang dijual ya, Pak. Aja, paling besar. Udah besar udah 2 tahun ya udah plan udah besar udah bahan udah jadi baru dijual ya pantesan saya lihat juga cuman emang bagus pakannya di sana ya rumputnya di Bandung masih, ya masih ada gitu. Masih ada dari pasir dari sawah kan 6 bulan sekali ada tapi 6 bulan sekali itu enggak sama semuanya 6 bulan ini baru panen nanti 2-3 minggu ada lagi yang iya benar manjang gitu. Ya manjang ya tak kurang lah misalkan carinya gitu iya mau cari gitu iya pakai mobil atau pakai motor kerbonya kerbau dilepas apa diangon Pak diangon ya jarang dilepas ya kalau musim sekarang dari di Majalaya kan musim tandur Pak oh ya rusak ya di
kandang aja, kandang cangcang, cari rumput, cari rumput di mana yang panen gitu. Di sini kan lagi tanur, lagi panen ada. Oh gitu ya. Jadi enggak semuanya panen, enggak ya. Bertahap. Ya. Bertahap. Bisa. Gitu. Tapi masih ada yang pakai kerbau gak pak? Ada. Ngebajaknya mungkin daerah pegunungan tuh ya. Di rumah saya juga masih ada, tapi cuman nggak banyak, cuman yang punya sendiri punya kerbau ya, sama kerbau iya, nggak sama traktor, nggak bayar. Saya juga jarang pak, buat kata juga yang bajak pakai kerbau, saya cari-cari nggak ada. Tapi lebih bagus pak. Harusnya cari ke pegunungan harusnya nih. Jadi pakai kerbau bagus. Jadi pengen lihat dalam. Itu kayaknya enak gitu ya. Atau dalam gitu pak. Ya kalau sekarang wah itu pak dulu gitu kan pada yeah. mau beres yeah. jadi pakai traktor kan cepat ya. Berarti sudah jarang pakai kerbau ya gunakannya itu. Jadi kecuali punya sendiri, punya kerbau sendiri. Tapi di Majalaya banyak, masih banyak peternak pak ya, banyak peternak kerbau ya. Tapi gak sebanyak dulu lah. Iya, banyak dulu ya, berkurang ngerang. Paling sekarang karena 20-30% lah yang kerbau. Tapi Jawa Barat masih dominan pak, masih dominan kerbau pak daripada Jawa ya, iya, dari Jemak, Kudus. Ini hilangkan. Ya ini kan orang Demak pada belanja di sini pak, iya. Demak, Kudus di sini. Berarti Jawa Barat masih banyak lah kerbaunya ini. Kadang-kadang ya punya kerbau juga, punya traktor pak di rumah saya. Oh, ada ya? Iya, traktor. Jadi dari dulu punya kerbau, jadi hilang tuh. Oh. Sekarang namanya ada traktor, beli traktor. Oh. Kerbau punya satu aja, nanti kan beranak. Iya, beranak ya. Jadi kalau bahasa Sunda mah tamat cicing, ngarit. Ngarit, ya. Tapi lebih efektif kerbau ya pak daripada sapi ya. Iya. Lebih apa penyakitnya nggak manja, makanan juga nggak manja ya. Kan kalau sapi pak kan musim itu kan enak ya kerbau, kalau musim kemarau. Kemarau. Iya kan bisa di lepasin. Lepasin ini diangon ya. Balik sendiri tahu. Iya benar. Sapi. Iya. Wah sapi mah ya. Tapi emang kadang-kadang repot pak, makanya harus konsentrat ya. Apa ampas sahu. Bokor boma emang spesialis rumput ya, rumput terus ya. Oke. Makasih nih bincang-bincangnya dengan Pak Aldi nih di bandar dari Majalaya nih. Ha, makasih pak. Ini. Tadi bincang-bincang dengan Bapak Aldi ya, Pak Haji Aldi dari Majalaya Bandung nih, mau belanja kerbau dan sapi nih. Foto berapa? Mantap.